Besar Sekolah Menengah Pertama Katolik Santo Gabriel, Kabupaten Sekado, mengadakan Natal bersama Rabu 11 Januari 2023. Dalam kegiatan ini, warga lingkungan sekolah diajak untuk terus menjaga kerukunan antar umat beragama. Berikut video kiriman jurnalis warga. Saudara, ini adalah video kiriman jurnalis warga mengenai Natal bersama oleh keluarga besar SMP Katolik Santo Gabriel, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, Rabu 11 Januari 2023. Kegiatan ini mengusung tema melalui Natal bersama kita perkuat rasa kekeluargaan dan semangat mendidik dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan menyongsong kurikulum merdeka. Natal bersama yang rutin digelar setiap tahun ini turut dihadiri sejumlah pihak seperti anggota DPRD Sekadau, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, para pastor, serta warga sekolah SMP Katolik. Dalam kesempatan ini, Pastor Kristianus CP mengajak seluruh umat Katolik khususnya di Kabupaten Sekadau untuk bersama-sama menjaga keimanan dan toleransi antar umat beragama sebagaimana tema Natal yang diambil tahun ini. Karena Herodes dikuasai oleh jiwa kemanusiaan yang luar biasa, meninggalkan jiwa kealahan. Takut disaing munculnya generasi baru. SMP Santo Gabriel Sekadau bersama semua sekolah yayasan mulai dari TK, SD, SMP, dan SMA hari ini merayakan Natal bersama yayasan, khususnya untuk guru-guru dan keluarga. Diharapkan dengan pelaksanaan Natal bersama ini, setelah kita terkendala pelaksanaannya selama masa COVID-19 kemarin. Pastor Kristianus CP juga mengimbau kepada guru-guru di sekolah tersebut agar terus bersinergi secara baik supaya tahun 2023 ini dapat berjalan dengan baik juga karena Natal ini adalah hikmah bagi kita semua. Dari Kabupaten Sekadau, jurnalis warga mewartakan.